هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بفضله تقصى الغايات عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum tahiyatul Islam, tahiyat ahli al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini Allah izinkan kita untuk bermajlis ilmu di masjid kita ini. Tentu sebagaimana yang disampaikan Akram tadi ya, bahwa hari ini kita ikut untuk turut ya, ikut serta dalam sebuah proses persatuan yang bagi kita mungkin sederhana Bapak Ibu sekalian, tapi bagi masyarakat Palestina, bagi saudara-saudara kita di Gaza, ini satu support yang luar biasa. Kita mungkin mengira status-status kita di Facebook, di Instagram, di WhatsApp itu hal yang biasa. Tapi demi Allah Bapak Ibu sekalian, itu ternyata sangat luar biasa bagi mereka. Saya 2018 ikut konferensi namanya Al-Quds Amanati di Istanbul, di Turki. Ketika saya ikut konferensi itu, ada sebuah pejuang Palestina, anak muda yang tinggal di Gaza, ikut serta dalam kegiatan itu. Dia menerangkan dan menjelaskan bahwa ketika kemudian mereka mencoba untuk melawan Israel hanya dengan menggunakan senjata-senjata ya, mereka tidak mampu melaksanakannya dengan baik. Mereka mungkin mengatakan, kami tidak cukup senjata untuk mengalahkan Israel, karena bagi mereka senjata Israel sangat canggih, terkini, modern dan banyak, gak ada habisnya. Ya gimana mau habis yang support Amerika, pembuat senjata, yang support negara yang membuat rudal. Tapi apa kata mereka? Ada hal yang paling dibutuhkan oleh mereka. Mereka mengatakan, kami mencoba untuk melihat kepekaan negara-negara Arab. Ya, Anda bayangkan negara Arab itu yang di dekat Palestina, berapa banyak Bapak Ibu sekalian? Palestina itu berbatasan langsung dengan Jordan, berbatasan langsung dengan Mesir, ya, berbatasan langsung dengan beberapa negara Arab yang lainnya. Mereka mengatakan, kami menunggu ya, bantuan dari negara-negara Arab. Lakinnahum sakatu, tapi mereka semua kebanyakan diam. Wajar negara Arab banyak yang diam ya, karena mereka adalah sekutu Amerika Bapak Ibu sekalian. Arab Saudi hingga hari ini masih sekutu Amerika. Sulit rasanya kita mengandalkan raja-raja mereka turun untuk menghadapi Israel, di mana jelas-jelas Israel adalah ya, bagian terbesar dari supporting orang-orang Amerika. Ya. Orang Amerika itu kebanyakan Yahudi. Ya. Apalagi pemimpin presiden mereka yang sebelumnya adalah Donald Trump, jelas Yahudinya. Sebahagian para pemimpin negara yang lain juga Yahudi. Maka sulit mengandalkan itu.
Mereka mengatakan itu hal yang sangat sulit dan mustahil. Ya. Mengandalkan orang-orang yang ada di sana, para pemimpin negara yang ada di negeri Arab, sangat sulit Bapak Ibu sekalian, berat. Mereka mengatakan tidak ada cara yang lebih baik, tidak ada cara yang lebih cepat untuk mengundang mereka. Bantuan datang dari Arab ya, dengan cepat, dengan baik. Sulit untuk memberikan penjelasan bahwa Palestina adalah bagian daripada agama. Karena setiap negara Arab juga memikirkan hubungan politiknya. Iya. Setiap negara Arab memikirkan masa depan negaranya. Maka sebahagian besar mereka takut Bapak Ibu sekalian. Jelas-jelas mendukung Palestina itu takut. Lalu pemuda ini mengatakan, ada satu hal yang sangat kami harapkan dari masyarakat Islam di berbagai negara. Mereka mengatakan hal yang sangat sederhana. Dan saya juga waktu itu sempat kaget. Saya waktu itu datang perwakilan Ikatan Dai Muda. Saya Ustaz Ahmad Israfil, kemudian Habib Hanif. Habib Hanif itu menantunya Habib Rizik. Ya. Itu juga Ikatan Dai Muda. Saya kaget ketika dia mengatakan yang kami butuhkan adalah setiap kaum muslimin di setiap negaranya memposting tentang apa yang berkaitan dengan Palestina. Setiap kita bertanya-tanya waktu itu, kenapa ya? Apa hubungannya postingan saya dengan bantuan di Israel, bantuan di Palestina untuk menghadapi Israel? Lalu dia jelaskan secara teritorial. Kata mereka, kalau setiap satu umat Islam di berbagai negara itu meng-up, mengangkat berita tentang Palestina di WhatsApp-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya, di Twitter-nya, di TikTok-nya, apapun. Anda mengangkat tentang Palestina, terlebih hal-hal yang berkaitan tentang kezaliman Palestina, kezaliman Israel terhadap Palestina, itu yang akan mendesak secara tidak langsung untuk pemimpin-pemimpin negara Arab untuk turun membantu. Kenapa? Karena setiap berita, setiap kejadian yang viral, Bapak Ibu sekalian, yang terkenal, yang sampai ke negara-negara Islam, yang sampai ke negara-negara yang lain, itu akan mendapatkan sorotan dari PBB. Dan itu bisa menjadi dalil argumen PBB memberikan hukuman pada Israel. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan hanya peperangan saja, sedangkan regulasi yang bermain adalah regulasi dari PBB, maka sulit. Ya, kecuali atas izin Allah kelak, ya, kita tidak tahu tunggu waktunya kapan. Yang paling mereka butuhkan sekarang adalah legalitas. Resmi bahwa mereka adalah negara yang berdaulat. Dan itu bisa dilakukan, bisa didapatkan ketika kita melihat bagaimana orang-orang Israel menzalimi orang-orang Palestina. Makanya dia katakan bantuan-bantuan itu datang setelah mereka memviralkan berita-berita tentang Palestina. Makanya di hampir setiap daerah di Gaza, di Al-Quds, di Yerusalem, di tepi barat, hampir setiap daerah itu ada wartawan yang menyamar. Baik dia wartawan Al Jazeera, CNN, BBC, macam-macam. Ya. Termasuk wartawan-wartawan Indonesia banyak yang menyamar untuk kemudian tinggal di sana. Hingga hari ini Bang Onim, ya, Hussein Gaza, itu adalah semuanya berasal dari tim-tim yang menjadi relawan dalam tanda kutip wartawan, memberitakan langsung tentang Gaza, memberitakan langsung tentang Palestina. Memang berat tinggal di Gaza dalam keadaan seperti ini, berat. Itulah resikonya. Hussein Gaza sampai menikah dengan orang Palestina. Bang Onim sampai menikah dengan orang Palestina. Itu karena apa? Karena memang tuntutan.
Tapi mereka lah orang-orang yang berjuang untuk kemudian bisa menyalurkan dana-dana dari sini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dana yang dikumpulkan oleh para artis, oleh para ustadz, oleh para, mereka hampir semua tersalurkan dengan baik karena ada orang-orang itu di sana. Dan yang boleh masuk dan boleh memberitakan itu adalah mereka, para wartawan. Anak Gaza, Pak, gak sempat mereka punya waktu untuk viralkan video macam-macam. Orang yang berbicara waktu itu di konferensi di Istanbul itu orang Tunisia, anak muda dari Tunis yang kemudian masuk Gaza sebagai relawan untuk memviralkan setiap kejadian. Dia sudah berapa kali ditangkap, lalu lepas lagi, ditangkap, lepas lagi. Karena selalu dimonitor, setiap akun-akun yang berada, yang kemudian memviralkan sesuatu, itu selalu dimonitor. Makanya Israel itu paling takut, Bapak Ibu sekalian, kalau ada berita-berita yang tersebar dari sana. Kenapa? Karena jelas kezalimannya. Itulah kenapa kalau ada video masuk di handphone tak, mau video tahun berapapun itu masih sangat cocok untuk diposting tentang Palestina. Anda gak usah tanya, oh ini video lama mi ustadz, kezoliman lama ini. Upload saja, Pak. Karena itu yang membuat mereka takut. Ya, berapa kali video saya di take down sama Instagram, take down sama Facebook. Berapa kali? Kakak ipar saya Ustadz Faisal itu hampir sampai di blok Facebooknya tidak bisa upload apa-apa. Karena tiap hari up tentang Palestina. Ya. Nah setiap kali Bapak Ibu sekalian, Anda meng-up itu, akan muncul gerakan-gerakan sosial. Ini yang paling ditakutkan oleh Israel. Saya ulangi, bukan gerakan negara, Pak. Karena kalau kita tunggu negara Arab Saudi, negara Jordan, negara Dubai, Uni Emirat Arab, negara-negara Arab yang lain, mereka pasti sangat berhati-hati untuk bergerak menolong Palestina. Kenapa? Karena mereka juga masih butuh bantuan Israel, masih butuh bantuan Amerika. Tapi gerakan sosial, Pak, gak ada yang bisa cegah. Gerakan sosial itu komunitas, contoh ACT, contoh Wahdah, contoh apa, MUI, contoh Ustadz Adi Hidayat bikin gerakan, contoh saya bikin gerakan, contoh Ustadz Abdul Somad bikin gerakan. Ini gerakan-gerakan sosial, Anda kira kecil, besar. Taki Malik bikin gerakan, Fadil Jaini bikin gerakan, Atta Halilintar. Kalau ini semua bergerak, Bapak Ibu sekalian, negara gak usah turun ini. Heboh Israel. Ini jangan main-main deh, serius ini. Taki Malik tuh kumpulkan dana sudah berapa M coba? Ada yang tahu enggak? Ada yang follow enggak? 5M lebih. Iya. 5M lebih. Ustaz Adi Hidayat malah difitnah juga. Sudah store 30 miliar. Ini Ustaz Adi Hidayat 30M, Pak. Penggalangan dana cuma 6 hari 30 miliar. Itu 30 miliar kalau pakai beli senjata, ngeri. Eh serius ini. Atta Halilintar kemarin 3M, Fadil Jaini 4M lebih. Ya. Itu ngeri, Pak. Makanya coba dari zaman Pak SBY, dari zaman Gus Dur, dari zaman sebelumnya, pernah enggak ada presiden Indonesia yang terang-terangan bilang, saya anggarkan dari APBN 100 triliun. Ada enggak? Enggak ada. Dari dulu, Pak, bantuan kita selalu sosial. Di mana dimulai? Dulu belum ada Instagram, Facebook dan seterusnya, dari masjid ke masjid. Makanya gerakan ini, ya, Anda lihat di pamflet ini. Ini gerakan dari masjid ke masjid. Ayatnya tadi saya bacakan. Saya ikut rapat dengan Ustaz Bahtiar Nasir, seperti itu gerakannya. Makanya ayatnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram, dari masjid al haram ilal masjidil aqsa, ke masjid aqsa, dari masjid ke masjid. Karena dari dulu, Bapak Ibu sekalian, sampai nanti hari kiamat, gerakan yang tidak akan musnah, gerakan masjid. Dulu belum ada Instagram, nanti bisa jadi Instagram sudah hilang. Sekarang dan dulu dan akan datang, masjid tidak akan hilang. Faham tidak maksudnya? Jadi bukan gerakan Instagram saja. Karena Instagram itu dulu enggak ada, nanti bisa enggak ada lagi. Facebook bisa ditutup. Facebook bisa bangkrut. Instagram bisa bangkrut, dia hanya aplikasi. Kita pakai sekarang, saya juga pakai Facebook, saya juga pakai Instagram, hanya bagian daripada dakwah. Hanya bagian daripada bentuk perjuangan kekinian karena orang-orang pakai itu.
supaya kita bisa lebih luas menjangkau. Bayangkan kalau kemudian kita liput seperti ini, baru diupload di YouTube, itu seluruh Indonesia bisa dengar, seluruh dunia bisa dengar, bahkan dari Eropa, bahkan dari macam-macam tempat. Iya. Dan kita tidak pernah menyangka, Bapak Ibu sekalian. Saya diundang 2019 ke Italia. Ketika dari Italia saya ke Belanda, Anda tahu waktu saya dipanggil di Belanda ceramah di Amsterdam, di Eindhoven, apa dia bilang itu jamaah? Ketika saya tanya, "Pak, Ibu, kenal saya di mana?" Dia bilang, "Di YouTube, Ustaz." YouTube apa? Umfa Channel. Saya selalu dengar YouTube-nya Ustaz. Saya bilang, "Sampai ke Belanda, Ibu?" "Iya, streaming Facebook. Saya dulu sering live Facebook Umfa Channel." Itu dia sering nonton padahal dia di Belanda. Iya. Usut-mengusut ternyata pernah ya, atau mungkin punya darah keturunan Bugis Makassar, yang kemudian dia sudah puluhan tahun di Belanda. Ya. Awalnya katanya dia dapat potongan ceramah saya di WhatsApp, lalu dia cari nama saya, dia cari di internet, ketemu YouTube saya, Umfa Channel. Dia nonton. Waktu saya di Italia, dia tahu saya di Italia, dia undang saya ke Belanda. Ya. Ceramah kita di sana. Saya tanya, kenapa kenal dari YouTube, Facebook, Umfa Channel. Subhanallah. Ya. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu sekalian. Makanya gerakan masjid ke masjid ini penting, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan pernah lengah. Saya selalu katakan pada setiap masjid yang saya datangi, sudah berapa hari ini saya keliling masjid, saya bilang, "Pak, seandainya yang terkumpul cuma 100 ribu dari yang hadir semua, itu saya bawa sini. Karena saya punya link langsung di Gaza. Saya punya link langsung di Gaza, di mana Gaza itu tempat benteng terakhir Palestina, Bapak Ibu sekalian. Hamas di sana. Kita perlu obat-obatan, kita perlu bangunan-bangunan dikembalikan, dibangun ulang. Kita perlu rumah sakit diperbaiki, alat-alat kesehatan dibeli. Satu alat operasi saja bisa 3 miliar harganya, Bapak Ibu sekalian. Alat operasi, alat-alat bedah. Ya. Bagaimana tidak dibutuhkan alat operasi? Setiap kali satu rudal datang, satu bangunan hancur, 100 orang terluka parah, itu mau dioperasi semua. Di mana alatnya? Berapa banyak orang yang sudah jadi relawan dari Mesir, dari Sudan, dari Saudi, untuk kemudian menjadi dokter-dokter yang dibayar gratis di sana. Saya bisa bayangkan itu. Belum lagi tempat-tempat pembelajaran Al-Quran. Belum lagi macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang kemudian mereka butuhkan di sana. Dan Anda jangan pernah mengatakan, "Ustaz, berapa tahun ini kita di sini Masjid Nurul Badar?" Saya tidak pernah mengatakan begitu. Ya, kemarin di BTP sedikit. Ya. Tapi subhanallah, saya katakan, ya, kemarin politeknik berapa? 1 juta berapa? 1.900.000 yang terkumpul. Saya katakan kalau 1.900.000 terkumpul, dan terkumpul ini 1 juta masjid. Coba Mika, 1 juta kali 1 juta. 1 triliun, Bapak Ibu. Kalau setiap masjid mengeluarkan yang terbaik, setiap jamaahnya memberikan yang terbaik, maka saya yakin besar. Saya bilang dari zaman dulu, Pak, zaman Pak Harto, Pak Karno, tidak pernah ada bantuan secara negara itu uang banyak, tidak pernah. Tidak pernah dikalahkan bantuan sosial, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Anda tahu rumah sakit Gaza, itu bantuan dari siapa? Sosial masyarakat. Dan subhanallah uniknya tertulis di sana, Front Pembela Islam, FPI, salah satu penyumbang terbesar dana untuk rumah sakit di Gaza. Jangan remehkan, Pak, gerakan sosial. Ini yang paling ditakuti Israel. Kalau negara, Pak, dia tinggal pegang negaranya, dia tinggal pegang rajanya, dia tinggal pegang pemimpinnya, selesai. Tidak berani macam-macam negara Arab sama Israel. Kenapa? Karena Amerika belakangnya, Pak. Ini tidak usah ditutup-tutupi. Semua kita sudah tahu. Arab Saudi itu sekutunya Amerika, kasihan. Minyaknya itu dikirim ke Amerika. Lalu senjata-senjata Amerika dikirim ke Saudi. Tanknya, pesawat tempurnya, kapal selamnya, itu dari buatan Amerika. Orang pesawat yang kita pakai saja, Makassar Surabaya, Makassar Jakarta, Boeing, itu buatan mana? Amerika, Pak. Nggak usah kita tutup. Maka gerakan yang paling realistis dari masjid ke masjid.
Dari Masjid Nurul Badar ke Masjidil Aqsa, dari Masjid Wahda ke Masjid Aqsa, Bukit Baruga ke Masjid. Itu yang paling mengerikan, yang tidak bisa mereka cegat. Siapa mau larang kita kalau menyumbang? Siapa? Siapa yang mau larang kita sedekah? Siapa? Enggak ada, Pak. Siapa yang mau larang kita posting sesuatu di Facebook? Enggak ada. Enggak ada yang bisa larang kita. Makanya gerakannya yang diinisiasi oleh Ustaz Bakhtiar ini jelas dan ada ayat Qur'annya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iya. Sekarang minal masjid Nurul Badar ilal masjidil aqsa. Iya. Lagi pula Bapak Ibu sekalian, perhatikan, kita tidak pernah ditanya, Pak. Di akhirat tidak akan pernah kita ditanya, apa kau sudah pernah memenangkan Gaza, Palestina dari Israel? Tidak akan pernah ditanya begitu. Karena yakinlah Bapak Ibu sekalian, Palestina itu bumi para nabi. Satu, Nabi Ibrahim di sana, Sulaiman, Daud, ya, para nabi. Kebanyakan nabi di Palestina. Pertama, bumi para nabi. Kedua, ada kiblat pertama, ya, Masjidil Aqsa, kiblat pertama. Ketiga, Masjidil Aqsa tempat mi'rajnya Rasulullah. Sebelum Rasulullah ambil menerima perintah salat, beliau dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa lalu naik ke atas menemui Allah di langit untuk menerima perintah salat. Maka percayalah Bapak Ibu sekalian, ada saya, ada Bapak Ibu sekalian, ada kita semua, atau tidak ada kita, Palestina pasti akhirnya menang. Itu sudah pasti. Tidak usah ragu itu. Pasti menang. Pasti akan jaya. Pasti akan mengalahkan Israel. Masalah kapannya hanya Allah yang tahu. Dan bisa jadi ketika sudah menang itu sudah kiamat. Bisa jadi. Cuman masalahnya, ini permasalahan Palestina sebenarnya adalah ujian keimanan bagi yang hidup. Bapak berapa usia Pak yang pakai jas? Berapa usia Pak? 60 lebih. Pak, dari tahun, dari kita hidup selama 60 tahun, sudah sering sekali toh masalah Palestina ini? Sudah sering menyumbang untuk Palestina toh? Sudah berapa ustaz bercerita tentang Palestina toh? Lain-lain masalahnya. Betul, Pak? Iya. Ini bukan masalah baru, Bapak Ibu sekalian. Lama ini masalah. Dari dulu. Iya. Karena orang Yahudi dulu itu tamu, Pak. Diusir dari Eropa, masuk Palestina. Orang Eropa saja pemimpinnya takut sama orang Yahudi. Kenapa? Karena tahu orang Yahudi itu orang-orang yang tamak, licik. Itu orang Yahudi. Makanya dulu Hitler dia usir 6 juta warga Yahudi dari Jerman. Ini yang cerita Zakir Naik. Dokter Zakir Naik bilang, bangsa terbaik itu Palestina. Dia terima tamunya, dia kasih rumahnya, dia berikan kehidupannya, dia diusir oleh tamunya. Coba bayangkan, saking baiknya itu orang Palestina. Dan dia mengalah. Anda bayangkan dari tidak punya tanah, sekarang dari seluruh negara Palestina, Bapak Ibu sekalian, seluruh negara Palestina hampir 80% sudah dikuasai Israel. Tinggal Gaza sama sebagian kecil yang lain. Dan Anda tahu ini baru-baru Ramadan. Apa, Pak? Tahu enggak kenapa ceritanya ini bisa muncul lagi perang Palestina Israel? Kenapa terangkat lagi? Anda tahu kenapa? Karena ada daerah yang dikuasai warga Palestina namanya Sheikh Al-Jarrah. Nama tempatnya Sheikh Al-Jarrah itu dimenangkan oleh PBB. PBB memutuskan bahwa Sheikh Al-Jarrah adalah tempat daerah milik Palestina. Marah orang Yahudi, dia datang ke rumah-rumah, dia tembaki pintu-pintunya, dia kasih keluar orang-orangnya, dia zalimi orang-orang di sana, dia bunuh ibu-ibu, dia bunuh anak-anak, mencuat. Marah orang Palestina. Sudah jelas-jelas dimenangkan oleh PBB. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dizalimi seperti itu. Seakan-akan orang Israel tidak terima. Padahal memang dulu kau tidak punya tanah, wahai Israel. Tidak ada tanahnya, Bapak Ibu. Anda bayangkan. Tapi sekarang mereka seakan dia yang punya negara, Pak. Saya waktu masuk Masjidil Aqsa, Pak, 2020, tahun lalu, sekitar bulan 1, jadi kira-kira 1 tahun yang lalu lebih, saya masuk Masjidil Aqsa, saya bawa jamaah umroh.
Jamaah umroh saya lewat Jordan. Memang itu. Bayangkan Pak, semua imigrasi yang jaga Israel, semua pintu-pintu Masjidil Aqsa, tak 10 tentara Israel jagai pakai senapan yang panjang-panjang. Biar anak kecil Gaza itu lewat. Itu saya lucunya. Anak kecil Gaza, Pak, mau pergi sekolah 2 orang, begini senjatanya. Takutnya orang Israel. Anak kecil bawa tas, bawa Quran, dikasih begini, Pak. Dari ujung dia jalan sampai jauh dikasih begini terus. Saking takutnya itu Israel, jelas-jelas anak kecil tidak bawa senjata. Kita yang waktu itu di sana dengan jamaah umroh, minggir lihat-lihat. Yeah. Kalau kita sudah kasih keluar HP, diambil handphone kita, Pak. Makanya salah satu yang kemudian tour guide saya di Palestina itu apa bilang? Dia bilang 3 hal yang jangan kalian lakukan. Pertama, jangan pernah kalian jalan sendiri. Oke, saya kasih tahu jamaah, jangan ada yang jalan sendiri ya. Setiap kita ke Masjidil Aqsa, kita rombongan. Baik. Yang kedua, jangan pernah sedekah terang-terangan di depan orang kepada orang Palestina, depan orang Israel. Kau bisa di blacklist. Kasih uang. Jadi, kalau saya kasih uang, Pak, saya taruh di berbagai ini ya, di biar kantong dalam, kasih. Itu ibu-ibu sampai mohon maaf taruh di kutang-kutangnya. Itu demi menjaga Bapak Ibu sekalian. Saya bagi itu uang. Saya bawa ribuan dolar, Pak. Saya bagi-bagi. Pegang ya, pegang. Nanti saya ambil ya, Bu ya. Saya yang kasih. Ya. Ibu jangan. Bu, mana uang tadi? Sini Ustaz. Ini Ustaz. Saya kasih pelan-pelan. Saya kasih Imam Masjid Haram. Imam Masjidil Aqsa. Saya kasih penjaganya. Saya bilang sama orang sana, belikan Quran ini ya. Berikan Quran. Berikan kursi. Berikan ini. Pelan-pelan. Waktu sampai di perbatasan Gaza, ada namanya Hebron, daerah Hebron untuk beli oleh-oleh. Kita dikasih tahu bahwa tinggal setengah jam Anda sudah sampai Gaza. Tapi ada tembok besar Israel bangun supaya tidak ada akses ke Gaza. Satu-satunya akses dari Gaza hanya bisa dilewati dari Rafah. Rafah itu di Mesir. Dan itu mereka ada hubungan politik Mesir dengan Israel. Dulu waktu pemimpinnya Mursi, bagus. Sekarang kan pemimpinnya sekutu Israel, Pak. Namanya Sisi. Dialah yang kudeta Mursi, penghafal Al-Quran. Presiden yang resmi. Ini jenderal dia diangkat, dia yang kudeta presidennya. Ya, dan itu semua atas bantuan Israel, Bapak-Ibu sekalian. Apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Ya. Ketika itu terjadi, ya. Ketika orang-orang sudah masuk pada ranah, pada wilayah di sana. Jadi itu bilang tadi 3 hal jangan lakukan ya. Jangan jalan sendiri, satu. Tidak boleh kita jalan sendiri di Palestina. Yang kedua, jangan sampai ada yang sedekah terang-terangan katanya. Yang ketiga, jangan sampai ada yang kedapatan video sesuatu. Itu handphonenya tidak akan dikembalikan. Maka waktu itu kita lihat itu anak Gaza. Ya, saya enggak video. Tapi saya rekam ini di ceritaku. Ya. Anak Gaza lewat 2 orang pakai tas sekolah, pakai baju sekolah. Bayangkan, itu senapannya orang Israel tidak pernah, Pak, lewat. Dan mereka cerita ke saya, ini orang Palestina asli. Apa dia bilang? Dia jadi tour guide di sana. Dia bilang, coba nanti kamu lihat, tidak akan pernah kamu temukan satu tentara Israel berani jalan sendirian di Palestina. Saya coba buktikan ini, Pak. Saya cari malam-malam, subuh-subuh saya ke Masjidil Aqsa. Jam 2 saya jalan, saya mau sholat sunnah tahajud di sana. Jam 2 saya jalan sama berapa jamaah, saya kasih bangun jamaahku. Kita jalan jam 2 ya, kita tahajud Masjidil Aqsa. Karena kita cuma 3 hari di sana, Pak. Jadi saya bilang manfaatkan waktu. Jam 2 saya kasih bangun. Itu tentara Israel kan gantian shift. Dari jam 2 subuh sampai sore lagi jam maghrib, saya tidak pernah betul temukan, sesuai yang dia bilang tour guide saya orang Palestina itu, tidak pernah ada tentara Israel, Pak, berani jalan sendiri. Tidak pernah. Padahal di sana warga Palestina dilarang keras bawa senjata. Takutnya itu mereka, bayangkan, Pak. Kepolisian dari mereka, mata uang Israel. Di sana pakai mata uang Israel, Pak. Maka itu uang Palestina tidak ada, uang Israel yang ada di sana. Bayangkan. Itu mata uang yang resmi dipakai di sana. Dan betul, tidak pernah saya temukan satu pun tentara Israel. Padahal itu sudah pakai senapan, pakai rompi anti peluru. Tidak berani jalan sendiri, Pak. Minimal 3 orang. Bayangkan, berdua saja takut. Jadi minimal 3 orang itu kalau dia jalan. Takut dicuri sama orang Palestina.
digebukin, diculik, macam-macam. Penakut sekali. Bangsa paling pengecut, bangsa paling penakut Israel. Dan itu saya saksikan, Pak. 2020 tahun lalu, saya bawa jamaah saya. Saya cuma 4-3 hari, Bapak Ibu sekalian. 4 hari sama perjalanan pulang. Jadi dari Jordan saya naik bis ke Palestina. Mulai dari masuk perbatasan Palestina itu sudah tentara Israel. Jadi bagi mereka tidak ada negara Palestina. Kita itu sama dengan masuk negara Israel. Makanya visa di paspor saya itu visa Israel. Itulah kenapa ada sebagian ulama, ini mohon maaf, kita harus jelaskan. Sebagian ulama mengatakan haram ke Israel, haram ke Palestina sekarang sampai nanti Palestina merdeka. Ada yang mengatakan boleh. Ini perbedaan pendapat ulama. Saya jelaskan satu persatu. Yang mengatakan haram, tidak boleh kita biar umroh, biar kunjungan biasa, tidak boleh injak Palestina sekarang. Dengan alasan, kalau kita masuk ke Palestina sekarang, itu semua yang berkaitan dengan Palestina, Israel yang menjadi petugasnya. Mulai dari imigrasi, mata uangnya uang Israel, bayar hotel, hotel-hotel Israel. Dan itu betul. Semua hampir, Bapak Ibu sekalian. Orang Palestina di sana itu jadi buruh, kasihan, pekerja-pekerja. Ya, ada itu orang Palestina, dia kok bisa ya. Waktu turun dari bus, dia yang angkat barang-barang. Baru dia kok bisa ya begini? Ya mudir, mudir itu kayak pemimpin ini ya, pemimpin rombongan. Ya mudir, ana Palestini. Dia bisik saja saya, ana Palestini. Mengerti mak? Saya kumpulkan mie dari uang jamaah, saya titip $500. Saya bilang, hah, huk hadha. Atili a'ilatik. Saya bilang, ini ambil kasih untuk saudara-saudara kita Palestina yang kau kenal. Hadir, hadir. Dia bilang begitu. Itu dia jadi buruh. Satu-satunya cara untuk jadi warga Palestina untuk bertahan sekarang di Masjidil Aqsa, itu caranya. Kerja dengan orang-orang Palestina, orang-orang Israel. Mau enggak mau. Ada yang jaga toko, ada yang jaga, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang boleh kita bilang menengah ke bawah, kasihan. Itu saja caranya. Tapi kalau mereka tidak lakukan itu, Pak, kalau tidak mereka kerjakan itu semua, mereka tidak bisa tinggal di dekat Masjidil Aqsa. Siapa yang mau bela Masjidil Aqsa? Itu mami satu-satunya cara untuk tinggal di Israel sekarang. Kalau tidak, diusir mereka. Makanya kemarin marah sekali Israel ketika kemudian PBB menentukan bahwa Sheikh Jarrah resmi milik Palestina. Marah. Kenapa? Karena aslinya Israel itu mau ini Sheikh Jarrah, lalu nanti terakhir Gaza. Satu-satunya tempat yang belum berani mereka masuk orang Israel di dalamnya cuma Gaza. Makanya kalau ada bantuan yang saya kumpulkan ini, Pak, saya lebih condong bawa ke Gaza langsung. Dan saya ada link ke sana. Ya, di Turki. Ada orang-orang Palestina yang siap memang bolak-balik ke Gaza. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena kalau kita sumbang ini uang ke Gaza, makanya Ustaz Adi Hidayat kemarin kirim ke Gaza. Lewat majelis ulama, ada yang dibagi lewat majelis ulama, lewat dubes, ada yang dikirim langsung ke Muhammad Hussein. Lebih bagus. Kalau Muhammad Hussein yang terima itu uang, dia bisa salurkan ke banyak titik di sana, termasuk ke tentara Hamas. Nah ini yang harus didukung sebenarnya ya. Karena mereka itu orang-orang Hamas, mereka yang berperang, Pak ya. Mereka yang pertaruhkan semua jiwanya, raganya, hartanya untuk ini, bela ini ya. Mereka bikin strategi untuk perang, diserang lagi Gaza, dia serang lagi balik, diserang lagi, dibalik lagi, begitu terus. Oh ya, uniknya baru-baru ini yang minta gencatan senjata Israel. Ya, padahal yang banyak korban Gaza. Ya, yang banyak meninggal Gaza. 250 orang meninggal. Ya, luka-luka lebih 1000 orang. Gedung, ratusan gedung hancur rudalnya. Tapi sekalinya Hamas kirim roket, langsung dia sasar kilang minyak. Itulah pintarnya orang Hamas. Dia cari di Tel Aviv. Tel Aviv itu ibu kota Israel. Dia cari di Tel Aviv langsung kilang minyak, Pak. Jadi satu kali meledak itu kilang minyak, hancur. Banyak tempat, banyak titik di Israel. Yang kedua, korban jiwanya cuma 17 orang. Tapi kenapa itu siapa? Netanyahu itu. Dia yang minta berhenti gencatan senjata. Kenapa tahu enggak? Salah satu alasannya, kata Syekh kami, dia bilang, bagaimana mungkin kau bisa menyamakan orang yang cari mati dengan orang yang takut mati?
Orang Gaza itu memang dia cari mati, Pak. Kalau ada lagi rudal, kalau ada lagi, senang itu orang tua. Kalau dia dapat lagi anaknya meninggal, weh, dia bilang syahid lagi anak saya, syahid lagi suami saya. Orang cari mati, Bapak Ibu sekalian. Dengan orang takut mati. Seandainya itu penduduk Gaza orang takut mati, Pak, dia pergi cari aman, mengungsi ke Turki, Mesir, kemana. Tapi mereka, itu yang diharapkan Israel. Anda takut, Anda tahu kenapa Israel menakut-nakuti Gaza, diserang, dibom? Anda tahu kenapa? Supaya orang Gaza takut tinggal di Gaza, pergi keluar Gaza, lalu resmilah Israel menguasai seluruh Palestina. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada satupun anak Gaza yang mau tinggalkan Gaza. Dia bilang lebih baik kami mati di sini daripada tidak ada yang perjuangkan Masjid Al-Aqsa. Makanya sumber kekuatan sekarang Gaza, Bapak Ibu sekalian. Ya subhanallah, ya. Seandainya itu mereka orang-orang pengecut, mereka akan kabur, Pak. Ya. Kayak mungkin saudara, kalau kita mungkin di Indonesia, kalau mungkin ada yang tinggal di daerah Papua lalu kemudian banyak dizolimi, dia akan transmigran ke Surabaya, kemana-kemana demi cari aman. Kalau orang Gaza mau begitu, aman hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak. Justru yang ada, orang Turki jadi masuk ke Gaza, orang Indonesia, Bang Onim, Hussein Gaza masuk ke sana. Kenapa? Karena mereka tahu memang di sana itu tempat ya perjuangan. Yang itu yang dicari, Pak, Ibu sekalian. Saya juga berdoa-doa, ya Allah, mudah-mudahan bisa masuk Gaza ini. Ya. Bagaimana caranya, ya? Allah Mami yang atur. Ya. Bisa bawa bantuan kah, apakah? Ya. Dari tahu, bagaimana caranya. Tapi begitu dulu juga saya waktu berdoa mau ke Palestina, Pak. Saya cuma berdoa, ya Allah, izinkan saya sujud di Masjidil Aqsa. Ya, bukan hanya sujud, dikasih saya kesempatan isi taklim di sana depan warga Indonesia yang umroh. Ya, saya bikin kajian di Masjidil Aqsa, Pak. Wah, nyaman betul. Ya, rasanya tidak mau pergi kita dari Masjidil Aqsa. Tapi itu Masjidil Aqsa semua pekarangannya tentara Israel yang jaga. Ya, tidak apa-apa, kita datang ke sana. Nah, itulah tadi kenapa ada ulama yang membolehkan, ada yang melarang. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa kalau kita ke Palestina sekarang, semua uang-uang kita itu akan kita setorkan ke Israel. Mulai uang visa, hotel, uang transportasi, dan seterusnya. Itu lari ke Israel. Yang kedua, yang membolehkan itu mengatakan, kalau kita juga tidak kunjungi Masjidil Aqsa, siapa yang mau sholat di dalam? Waktu saya ke sana 2020 Januari, itu cuma 2 shof, Pak, Masjidil Aqsa. Cuma 2 shof, sedikit sekali. Kenapa sedikit? Ya seperti itu. Keadaannya memang susah untuk sholat di sana. Jamaah Indonesia yang dibolehkan itu sedikit sekali. Alhamdulillah jamaah umroh saya termasuk yang dapat visa. Banyak yang ditolak visanya, Pak, banyak sekali. Ya. Bahkan ada saya punya jamaah namanya Pak Rifa. Ya. Itu karena perawakannya kayak tentara, sepatunya agak tinggi-tinggi, baru botak, berjenggot. Itu, Pak, sampai 3 jam di imigrasi. Suruh buka baju, dicek, pakai perorek. Dikira dia tentara yang menyusup jadi jamaah umroh. Kalau saya 1 jam lebih di imigrasi. Karena saya banyak anuku, visa-visa negara lainku. Ada negara Eropa, ada visaku di Sudan. Iya, saya dicek. Iya, oh, kau ditahu semua data aku itu. Iya. Ditahu semua, oh, kok di Sudan S1, oh, di S2 di Sudan, oh, kok sekarang jadi penceramah. Ditahu, Pak. Saya bilang, iya, saya penceramah. Iya. Pokoknya kita bermuka-muka senyum saja depan mereka. Yang penting lolos dulu masuk. Karena kalau tidak masuk, na'udzubillah. Ustaz Khalid Basalamah pernah ditolak visanya, Pak. Makanya dia cuma sampai Jordan, kasihan, tidak bisa masuk Palestina. Ustaz Khalid Babe Haikal pernah ditolak. Wah, pernah juga masuk, tapi pernah juga ditolak. Ya begitu. Ya. Tapi waktu itu saya, ya Allah, kalau ditolak kayak ini, deh. Ya. Siapa bimbing jamaahku di dalam? Ya, alhamdulillah diterima. Setelah lewati imigrasi 1 jam lebih. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Maka pada kesempatan hari ini, ya, mari Bapak Ibu sekalian kalau ada yang punya Zoom, ya, bisa nonton di
apa namanya, di Zoom-nya Akel ya, atau di YouTube-nya Project Dawah, atau di mana saja, silakan cari acara ini dari masjid ke masjid. Tadi banyak sekali ustadz-ustadz kita. Saya juga sebenarnya diundang ke Jakarta, cuman saya tidak bisa karena kak satu dan lain hal ya, maka saya bilang saya di sini saja. Nah, ini saya setelah ini Bapak Ibu sekalian, saya harus merapat ke Bukit Barugah karena saya juga yang akan menggalang donasi di sana. Saya diminta oleh Ustadz Mukron untuk galang donasi Palestina. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, untuk Masjid Nurul Badar ya, nanti ada celengan-celengan ini ya. Mana Bapak Ibu? Iya. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang mau menyumbang secara uang langsung, taruh, kita akan gabungkan semua. Ya. Silakan ya, teman-teman yang mungkin mau sekarang 100 ribu dulu Ustaz, tapi ada wangkut 1 juta di rumah. Ah, boleh juga. Iya. Silakan ya, keliling Mekah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, nanti dana dari sini saya bawa ke Baruga, saya gabung di sana, dari sana Insya Allah kita gabungkan dengan tempat-tempat yang lain ya, dari masjid-masjid yang lain kita kumpul jadi satu. Jadi update terakhir 190 juta sekian, mudah-mudahan ada uang kita biar 20 ribu 100 ribu di sana ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi ya bekal kita di akhirat kelak ya. Berapapun ya, mau 5 ribu 10 ribu 100 ribu 200 ribu semuanya di pandang di sisi Allah, Bapak Ibu sekalian. Yang saya khawatir, kita dapat tawaran bersedekah untuk Palestina, belum sempat kita bersedekah, nyawa kita sudah dicabut oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Saya kira demikian ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, saya berharap ya, kalau bisa ada dana dari masjid yang mau disumbangkan untuk Palestina, boleh juga. Misalnya Masjid Nurul Badar mau sumbangkan 2 juta rupiah, 5 juta rupiah dari masjid ya, dari jamaah atau dari uang celengan, boleh. Nanti kita gabungkan. Dan itu tadi fokus kita, bantuan ini semua ke Gaza ya, dengan berharap bantuan-bantuan kita bisa menolong saudara-saudara kita, bisa bermanfaat untuk orang-orang yang sedang memperjuangkan Palestina di Gaza, insyaallah. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya. Oh ya, boleh. Ada yang sudah galang dana? Boleh. Mana panitianya? Boleh. Yang mana yang sudah galang dana, bagus lagi. Iya. Kalau mau diserahkan boleh ke depan saja, nanti kita terima, masya Allah. Nah, ini galang dananya untuk Palestina dari Masjid Nurul Badar ya. Baik.